Rasa rasa daun ni macam labu kan. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ini? Okey, Nina doakan semuanya sihat sejahtera bersama dengan keluarga tersayang. So, untuk menu kali ini, Nina nak sharekan cara macam mana Nina masak lemak. Okey, pucuk mulberry bersama dengan labu. Untuk bagi kuah lemak kita lagi rich, Nina gunakan isi ikan. Okay, boleh gunakan apa je saja jenis ikan. Okay, dan juga sedikit black pepper. So, Nina dah siap-siap dah ambil okay, pucuk mulberry ni dengan mak kat luar rumah. So, antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak, okay, masak lemak pucuk mulberry bersama dengan labu. Nina gunakan kat sini bawang besar, bawang putih, black pepper, okay, satu kotak santan, nak guna separuh pun tak ada masalah. Okay, ikan caru, satu ekor ikan caru, tak ada ikan caru boleh guna selayang, kembung ke, mata besar ke. Okay, dan sebagainya boleh sahaja, dan Nina keluarkan isi tu okay, sebab Nina nak masukkan dalam kuah lemak nanti, okay. Dan juga yang terakhir yang paling penting, Nina gunakan pucuk mulberry ni yang Nina dah siap-siap cuci bersih, dan nak sedikit saja labu sebab nak bagi dia rasa manis macam tu. Ha, nak lagi sedap boleh tambah ikan bilis, okay, ataupun cube pati ikan bilis. So macam mana cara kita nak buat dia? Jom kita semak. So for the first step, sebelum nak masak ni, ha, sebab ada biji black pepper saja, so Nina golek-golekkan dia dekat lesung ni dulu. Okay, kalau nak pakai blender kisar pun tak ada masalah, boleh saja. And then teruslah masukkan bawang putih bersama dengan bawang besar. Dia agak-agak dia punya dia punya nisbah tu, okey. Dan Nina terus tumbuk kasar. Okey, Nina tumbuk kasar je. Nina, kenapa tumbuk kasar? Kenapa tak tumbuk halus? Saja nak tumbuk kasar boleh je, tak masalah kalau tumbuk halus pun, okey. Dan Nina sediakan periuk kat sini. Jangan buka api dulu. Nina masukkan santan dengan air dulu. Santan dalam lebih kurang 1 hingga 2 sudu saja macam tu. Okey, dan barulah Nina petik api. Selepas tu, barulah Nina masukkan bahan yang kita dah siap tumbuk tadi. Dah masukkan bahan yang kita dah siap tumbuk tadi, teruslah masukkan kita punya labu ni. Ha, sebab labu ni dia tak berapa nak masak sangat ni. Nak tengok, so Nina masukkan dulu labu ni kan. And then Nina gaulah rata. Ha. So, dah nampak dia ball cantik macam tu. Teruslah masukkan daun mulberry kita. Okey, sebenarnya banyak khasiat daun mulberry ni selain daripada nak bagikan kita awet muda selain daripada tu dapat mengelakkan kita daripada serangan sakit jantung. A few moments later. Okey, nampaknya daun mulberry kita dah melayu dah. Ha, okey, tunggu dia melayu dulu tau, barulah kita masukkan santan pekat. Ha, Nina gunakan kat sini tak sampai pun satu kotak. Lebih kurang dalam 3/4 kotak saja, 3/4 santan saja lebih kurang macam tu, dan Nina gaul rata. Okey, nampak macam pekat tu, bolehlah tambahkan sedikit air bagi dia banyak sikit air. Ha, tak adalah pekat sangat kan? Pekat sangat tak sedap sangat. Okey. Dan terus bolehlah masukkan kita punya isi ikan tadi. Ha, nak lagi lemak pakai ikan selayang, confirm sedap. Okey, dah nampak macam tu. Okey, Nina pun taburkan sedikit cukup rasa garam dan sebagainya, dan Nina pun rasa nampaknya macam terkurang sikit lah rasa black pepper tu. So Nina tambahkan lah okay, lagi sedikit lagi black pepper. So Nina pun gaul rata, dan nampaknya dah ready untuk Nina sediakan. So, dah siap pucuk mulberry masak lemak bersama dengan labu. Okay.
Dan Nina pun tak sabar nak makan. Okay, Nina masak lunch kali ni. Okay, Nina masak bersama dengan sedikit lah ayam goreng. Ada sama belacan pula tu. Okay, ha, Nina ambil ni nak makan dengan nasi putih. Okay, so combination tiga lauk ni memang sesuai lah ya. Ada masing-masing sikit, ada pedas. Okay, ada masam sikit dekat sambal belacan tu sebab Nina potong limau kat situ. Dan ada rasa pucuk mulberry ni. Ha, kita punya dish yang paling utama sekali. Okay, so Nina nak makan dulu. Selamat mencuba ni nak ucapkan dekat anda semua. Okay, so akhir kata jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk bagian menu menarik daripada Nina. Nina sayang semua. Assalamualaikum. Bye bye. My head on